Wah, kayak lagi di film loh. Yuk kita bahas bak sinematik. Keren jir, kayak lagi main di Sims. Hai semua, nama gue Rendy dan kali ini kita bakal mainin lagi game Free Fire Battlegrounds. Oke teman-teman, di video kali ini kita bakal mencoba bug terbaru di game Free Fire guys ya. Jadi setelah update kemarin itu ada bug terbaru, ada namanya bug cinematic gitu. Jadi bug cinematic ini membuat kita tuh kayak lagi nonton film. Gak ada yang kayak tombol lompat, berdiri, senjata, dan lain sebagainya. Dan temannya oleh Limit dan Jilly. Si Limit nih lagi dalam dutan nih. Coba ada suaranya gak, Mit? Coba, Mit. Ada suaranya gak, Mit? Cing, 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 cing. Cing 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 Nah, kita bakal coba langsung aja guys ya. Jadi kita bakal masuk lobby. Caranya gampang banget teman-teman ya. Nah caranya adalah kalian tinggal masuk lobby guys. Saat sudah hitungan mundurnya sudah mulai sedikit, kalian langsung keluar game. Terus kalian bisa bakal dapetin bugnya. Nah kita bagi hadiah-hadiah dulu guys ya. Come on sini. Sini sini, mau ke hadiah gak lu? Mana Baren? Sini 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 sini. Ketin gue. Ajir di pojokan. Terus toxic terus. Oh iya maaf. Tuh. Cepat sih deh. Mana Jili? Deh. Dapat mana? Tuh. Gak ada dapat dia pun anjir. Kambing lah. Ini atau lagi tuh. Cepet tuh. Atau lagi tuh. Ya siap-siap ketabrak online. Nah waktu hitungan mundurnya teman-teman ya. Sekitar 10 detik lah. 10 detik. Dan sini kalian tinggal pencet home. Terus kalian keluarin gamenya. Ya. Nah kalian tinggal keluarin gamenya teman-teman ya. Terus tunggu sampai kira-kira game Free Fire itu loadingnya selesai, terus masuk ke dalam pesawat dan selesai turun dalam pesawat. Jadi kita tungguin guys ya. Ya jadi untuk kalian jangan lupa juga top up di Rangers Voucher guys ya. Silakan cek linknya di deskripsi karena aman dan terpercaya. Silakan langsung aja top up yang paling terpercaya aja di Rangers Vouchers guys. Kita skip aja langsung ke dalam in gamenya ya kalau gitu ya. Oke okay. Guys kita sudah loadingnya selesai, kita tunggu ya masuk dalam in gamenya dan apakah berhasil? Nah, sudah berhasil ya guys ya. Inilah bug cinematic. Hai Limit, Jilly. Halo. Nah, seperti inilah teman-teman ya bugnya. Jadi kita tuh tidak melihat siapapun. Nih, gue bakal coba hilangin logo alter ego dan Instagram gue ya. Jadi bakal begini teman-teman ya. Nah ini gue juga bakal lihat webcam gue ilangin ya. Nah seperti inilah hasilnya kalau kalian pakai bug ini. Jadi waktu kalian pakai bug ini tuh teman-teman ya tidak bisa lari, nggak bisa nunduk, nggak bisa jongkok, nggak bisa tidur, ngepron ya, dan nggak bisa looting teman-teman. Nah untuk kayak gini tuh tapi lebih keren sih, kita kayak lagi lihat pemandangan gitu guys ya. Ntar kita coba balikin webcamnya lagi ya. Ilang okay. Pemandangan. Banyak Jilly. Super keren banget gue. Kayak lagi di film-film gitu kan. Sumpah sih. Jadi ini bugnya tuh sangat merugikan teman-teman ya. Jadi hati-hati aja karena kita gak bisa looting, gak ada tombol apapun. Terus gak bisa apapun. Jadi aku hanya bergantung kepada teman-temanku ya guys ya. Nah tapi di sini kalian darahnya juga masih ada sebenarnya teman-teman. Cuman kalau kalian tolong Mit. Tidak. Aduh asem. Mate, mate, mate. Kenapa? Mate ada orang. Oh ada orang. Aku tidak bisa melawan. Tidak, bodyguardku. Kesini kalian ya. Aku lagi looting soalnya. Mate, ayo. Anjir, looting. Cocoklah Limit mati guys. Ah, tidak. Aku tidak bisa begini. Guys, aku mana, tidak bisa dimana, apa-apa dimana? Guys. Di atas gua, Jil, Jil. Bisa gak Jil? Jangan mati, ge. Bisa? Cuk, satu squad. Mundur sini, sini. Nah, kabur aja, kabur aja, kabur aja. Kabur, kabur kemana? Ke belakang lah. Gunung, Jir, belakang. Anjir, tolong, tolong. Ah, jangan bawa ke gua. Jangan bawa ke gua, ge, boy. Gila lu. Lu kan bilangnya kesini, kesini. Ya gua bakal lu lah. Oke, di sini Jili dan sini. Wow, kena satu guys ya. Nice. Kita lihat
pertarungan Jill versus bot. Satu lagi Jill. Yeah! Ya. Ada, ada, ada. Ya Allah, limit. Limit. Kalah sama bot. Di kelas sih kalah sama bot gitu. Aduh, bingung gua. Terus. Jadi kayak gini teman-teman ya, bugnya tuh enggak bisa ngapa-ngapain kalian. Nah, lu. Jangan liat gue please. Gak bisa ngapa-ngapain. Oke, teman-teman. Nah, gue bakal ngasih tau juga cara mengembalikan bug ini seperti biasa, teman-teman ya. Jadi, kalian tinggal relock aja. Jadi, kalau kalian sudah relock, kalian bisa langsung. Jadi, klik home. Terus, kalian keluarin FF-nya. Dan kalian balik lagi, guys ya. Ini sudah langsung bisa masuk ke dalam in-game lagi, teman-teman. Jadi, gampang banget sih. Nah, kalian tinggal tunggu aja. Ntar semua tombolnya tuh bakal balik lagi, teman-teman. Cuman, tadi tuh lebih... Menurut gue untuk kalian yang pengen bikin film di Free Fire gitu ya, bikin ngerekam pemandangan-pemandangan di Free Fire tuh bagus banget buat pakai mode itu sih. Jadi kalian bisa cari pemandangan yang bagus dan langsung cobain cari tempat-tempat spot foto yang keren, teman-teman. Di screenshot lah ya. Jadi ini kenapa gue namain bug cinematic karena kenapa? Kok kayak gini? Kenapa ya? Banyak pemandangan. Lah, gue kira jadi modein. Oke, kita sudah balik guys ya. Oke, kita sudah balik. Nah, inilah cara mengembalikan modenya gitu. Nah, ini kita sudah balik. Gimana limit? Jili, mati di klasik. Terus. Gue aja by one tadi sekarat darah ke lo. Limit itu, il parah. Aku mendingin rocket 1. Kambing. Udah menolkin 3 orang. Mana ada 3 orang? Baca. Untuk kalian yang pengen dapetin pemandangan ya guys ya, silakan menggunakan bug tersebut. Itu dan bagus buat ini ya, bikin film gitu ya. Iya, bikin film tuh, keren tuh. Cinematic yeah, Free Fire ya. Cinema apa gitu. Iya. Pas lo kenok tadi, bucin. Iya pas lo kenok tadi tuh enak bikin film bikin ya. Film bucin. Terus film bucin. Iya bisa tuh. Kita selesaikan game ini guys ya. Solo versus squad by Albedo di klasik. Belum ada kan solo squad di klasik? Nih, gua tunjukin ya kalian ya, tolong. Nah, ada orang nih. Ada kanan. Apakah Kali. Dia siap menjadi Bolongan. Korban Albedo? Bunderan. Sini kah? Kanan. Sini, nah. Cok. Ini di situ. Tuh. Bentar, tunggu diam. Ya enggak diam nih orang. Oke, kena. Oke, nice. Mana guys? Yuk, diam dong. Kambing. Sip. Mana mid itu yang nge-kill mid ya? Ini orang ngapain lah di luar zona? Gerobong ada lo. Gak dapet Asim. Ada lagi di kiri kayaknya siapa. Bisa ada turun dia. Yang cewek di kanan lagi. Itu di mana lagi sih? Di kiri, beneran kiri. Tolong. Kambing, kaget gua. Au! Kanan. Woi, gila, kaget banget dah. Gak ada medkit gua, gila. I have to run, oke? Okay? Gak ada medkit, guys. Gimana ini mengelawannya, cok? Di depan gua. Mana ini bom, woy? Bling, aku tidak melihat. Bagaimana cara melihatnya ini, boy? Oh, sip. Oke, guys. Wih, sakit banget zonanya, cok. Kita cari senjata jarak dekat, guys, ya. Wait, siapa itu? Yang main panci. Ini dia main panci. Kanan. Kiri. Oh, ini. Knock. Pohon. Itu orang ngapain dah? Oh. Tolong! Ah, tidak! Oh, good. Darahku tinggal 2, guys. Black,
Aib yang sangat busuk. Sumpah. Aduh. Ya gak ada jarak deket loh. Jarak deket gue saat apa ini. Grosa gila kau. Banyak pecah itu woy. Mana ada kambing, kira PUBG. Tidak ada orang. Hey, hey Tayo. Hey Tayo. Dia si geblek. Ah, tolong. Oke, kenok, satu. Ih Allah, datang temennya dong. I hate the word. Ini yang kill limit ini. Ini yang gua kenokin, cowok. Oh gitu, ya. Yang tadi. Ya oke lah teman-teman ya, itu dia konten kita soal bug cinematic. Jadi tuh bisa dipakai untuk kalian bikin screenshot pemandangan, bikin film Free Fire ya. Jadi caranya gampang banget. Thank you udah nonton video gua, jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Follow Instagram gua di @randyrangers. Jadi Discord gua di deskripsi. Follow juga Instagramnya Jiri dan Limit ya, cari sendiri. Thank you dan sayonara.